Selamat datang kembali pada channel video saya. Oke, kita langsung saja. Jadi pada video saya sebelumnya tentang pembuatan domain pada geodatabase, saya mengatakan bahwa saya akan menggunakan layer tersebut untuk menjadi layer pada penggunaan ArcGIS Collector. Sebenarnya bisa juga jika tanpa domain, tetapi nanti saya akan tunjukkan perbedaan dan alasan kenapa saya memberi domain pada data geodatabase untuk memakai ArcGIS Collector. Jadi pada video ini saya akan membuat web map yang akan digunakan sebagai base map atau juga bisa peta kerja di aplikasi ArcGIS Collector. Sekaligus nanti saya akan membuat dashboard web GIS yang akan digunakan untuk memantau hasil survei secara real time. Di sini kita bisa menggunakan browser apa saja. Oke, saya masuk ke halaman ArcGIS Online dulu. Masukkan username dan password. Nah, di sini saya akan menggunakan akun ArcGIS Online saya yang versi trial. Jadi, untuk menggunakan aplikasi ArcGIS Collector nantinya kita juga harus memiliki akun ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise untuk login sebelum menggunakan aplikasi. Untuk akun trial ini hanya akan aktif selama 21 hari. Oke, kita sudah masuk pada halaman awal ArcGIS Online setelah kita login. Selanjutnya, di sini ada tab Home, Gallery, Map, Scene, Notebook, Groups, dan Content. Di sini saya akan masuk ke tab Content dulu. Oh ya, nantinya saya berencana membuat dua versi web map yang memiliki jenis data yang berbeda, di mana yang satu memiliki domain dan web map satunya lagi tanpa domain. Nanti kita akan lihat perbedaannya juga. Jadi saya siapkan dulu datanya untuk yang tanpa domain di ArcGIS Online karena saya belum menyiapkan data yang tanpa domain ini dari ArcMap. Saya buat layer barunya dulu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin juga belum pernah membuat web map sebelumnya atau layer baru di ArcGIS Online atau Enterprise, bisa melihat langkah-langkah ini. Di sini saya pilih yang create a blank layer. Lalu buat layernya dan tentukan tipe layernya. Di sini saya menggunakan tipe point untuk semua layernya.
tampilan map defaultnya saya sesuaikan dulu.
Selanjutnya, kita buat dashboardnya. Ada dua langkah awal dalam membuat dashboard. Bisa kita pilih dari membuka web mapnya, lalu pilih ini, dashboard.
Selanjutnya dashboard sudah jadi. Bisa coba kita buka launchnya dan kita siap mencoba ArcGIS kolektornya sekarang. Sebenarnya pembuatan dashboard ini tidak begitu diperlukan, cukup web-web saja untuk menggunakan ArcGIS kolektor. Tapi tidak apa-apa karena saya bermaksud menunjukkan bahwa aplikasi ArcGIS kolektor ini bisa menginput data lapangan dan dimonitor secara real time melalui dashboard. Maksudnya dashboard web GIS yang dibangun di dalam ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online. Oke, cukup untuk ini. Selanjutnya silakan tonton video selanjutnya tentang cara penggunaan ArcGIS Collector. Terima kasih karena sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa.